artis berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Genap 3 tahun pemergian Abang Boce, Hidayah sebentar tadi berkongsi sebuah video dia tiba di pekarangan rumah yang pernah didiami 3 beranak itu satu ketika dulu. Lulu hatinya melihat keadaan kediaman tersebut dipenuhi semak seakan tidak diurus. Lebih mengecewakan, banyak kenderaan jelas dipakai menandakan ia berpenghuni. Namun setelah 1 jam menunggu, tiada seorang pun yang menyahut apabila salam diberikan. Belum sampai 1 jam video Hidayah tular, Ali Putih segera memaknai video penjelasan. Memandangkan ramai netizen mula mengecam, sudah tidak tinggal di sana sejak ibunya dijemput Ilahi, pelawak ini bergegas datang keadaan melihat rumah Abang. Alangkah terkejut, Ali menjumpai butiran taburan garam, cicak kepingan daun hijau beserta kulit limau di sekitar luar pagar rumah itu. Pun begitu, hasil tinjauan terbaru dilihat Ali sudah pun memadam video berkenaan kurang 1 jam selepas ia dimuat naik di Instagram. Justeru ramai netizen berpusu ke posting lain dan mengajukan persoalan. Turut bersedia dengan masalah dua pihak tersebut yang tidak berpehujung. Ramai yang mula meneka-neka sebab mengapa Ali bertindak memadam video penemuan taburan benda pelik itu.